Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kepala Sekolah SDN Andersen Kediri dengan satu kami menggunakan buku teks kurikulum Merdeka dari peserta kumpulan. Buku kurikulum Merdeka ini, alhamdulillah banyak fitur-fitur yang menarik yang sangat membantu pembelajaran, khususnya pada matkul IPAS. Di situ ada refleksi. Dengan adanya fitur refleksi ini, anak-anak dibawa untuk merefleksikan pembelajaran pada hari itu. Ini benar-benar sesuatu yang baru yang bisa memperbaiki proses pembelajaran maupun proses belajar anak. Juga ada pertanyaan pemantik materi esensial. Dari fitur pertanyaan pemantik itu, guru terinspirasi untuk juga mengajukan pertanyaan pemantik ke anak sesuai dengan kontekstual lingkungan. Karena kalau kita lihat di buku itu konteksnya daerah lain, maka guru bisa mengadaptasikan ke kontekstual. Nah, itu bagi siswa manfaatnya sangat penting, sehingga siswa dapat mengeksplorasi apa yang mereka lakukan keseharian terkait dengan materi pelajaran. Harapan ke depan, buku teks kurikulum Merdeka yang nanti akan kami terima di tahun ajaran baru itu sesuai dengan capaian pembelajaran terbaru, yaitu CP033. Semoga kedepannya buku-buku yang diterbitkan pusat perbukuan itu akan lebih banyak lagi. Dari yang kami lihat pada website ICB, itu ada banyak buku non-teks yang juga membantu peningkatan literasi bagi siswa. Dan insya Allah kedepannya akan kami gunakan untuk memajukan literasi kami di sekolah sesuai dengan rekomendasi dari rapat pendidikan kami, yaitu untuk meningkatkan literasi di sekolah kami. Saya Hartini, guru kelas 2 di SDN Antasan Kecil Timur 1 Banjarmasin. Materi-materi yang ada di dalam buku kurikulum Merdeka itu khususnya buku Bahasa Indonesia untuk kelas 2. Materi-materi yang ada di dalamnya itu syarat dengan karakter-karakter yang menunjukkan, baik itu ada juga pengetahuan dan keterampilan-keterampilan sederhana yang bisa dikembangkan dan ditunjukkan oleh anak dalam berkreativitas.